Pak polisi niup periwit prit karena pengendara motor berhentinya melewati zebra cross. Mohon maaf Pak, ini melanggar. Bagi saya sih berhenti di sini baik loh Pak polisi. Yang nggak baik tuh kalau saya berhenti di tengah-tengah perempatan jalan. Oh enggak Pak, peraturannya di belakang garis. Oh enggak, menurut saya ini masih ranah toleransi. Yang nggak boleh itu di tengah-tengah jalan, itu baru mengganggu. Kata Pak polisi, boleh lihat SIM-nya? Nggak punya. Nggak kenapa? Bagi saya nggak ada masalah nggak punya SIM. Selama kita nyetirnya aman dan safety, kan repot kalau begitu. Jadi kalau baiknya dikembalikan ke setiap orang tuh semua berantakan. Pada dasarnya, mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar itu parameternya adalah syariat. Apa yang Allah dan Rasulnya setujui, iakan, perintahkan, dan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Bukan persepsi manusia atau orang-orang semata. Karena kalau yang menilai baik dikembalikan dan dibebaskan ke setiap orang, ya nggak akan ada aturan.